uribe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran. Tapi nabi enggak kayak umumnya orang. Dahar ya kayak umumnya orang, cara berpakaian ya kayak umumnya orang. Kadang-kadang ya dineng bojone sak wulan, macam kayak umumnya orang. Oh, masyhur itu nabi nanti disebut. Ya amang kesuwen ya setahun nih. Lah setahun kesuwen ya ono riwayate. Jadi lah saya ingin dah. Makanya beberapa ulama setiap nulis sifat wajibnya nabi itu mesti apa? Sifat wajibnya papat, misalnya mukhalif papat, mesti menetapkan satu sifat jaiz. Ini ku al-a'rad al-basariyah. Nabi juga punya sisi kemanusiaan. Tapi ini menjadi luar biasa karena bentuk perlawanan terhadap nafyul uluhiyah bahwa seorang nabi enggak boleh dituhankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau dahar itu sering di luar rumah. Dan cara dahar itu enggak priayi menurut ukuran orang-orang priayi. Orang priayi itu kalau dahar kan dinampan terus pakai sendok. Nabi itu dahar kayak umumnya orang. Tapi itu dianalisis sampai ada orang lewat tuh ini ngaku nabi kok cara makan seperti itu. Tapi kata ulama-ulama itu penting sekali. Karena nabi jadi nabi setelah kecelakaan orang seperti Nabi Isa dituhankan. Jadi Nabi Isa itu saking sempurnanya, saking lembah lembutnya justru kecelakaan dianggap Tuhan. Sehingga trauma dari itu nabi itu sak urip-uripe sak segesang-gesangnya menunjukkan kalau dia seorang manusia. Nate salat patang rakaat itu kali rakaat. Ditakdir dilupakan sama Allah. Supaya kelihatan basariahnya. Jadi ini harus dibaca secara fikih. Sama misalnya kita melihat orang alim alamah atau habib wali kok mangan ning warung. Itu bentuk penghormatan pada wong cilik. Tapi kalau yang nafsiri orangnya enggak ngerti fikih. Dianggap ngunak dan murah agak apa-apa dianggap beda bakule ribet kan. Jadi penafsiran ini penting sekali. Nah akhirnya di ulama-ulama kenapa nabi dahar di depan umum, bahkan nyuwun sewu pernah juga di depan umum nabi itu dimarahin orang macam-macam. Nabi ya sabar sampai beberapa kali dimarahin, tapi akhirnya orang itu sungkem terus iman. Ini orang Yahudi. Saya membaca alamat nabi ada di kamu semua kecuali satu yang belum saya jumpai, yaitu ketika dimarahin, dimaki-maki, nambah-nambah khilmannya, sifat sayangnya, sifat sopannya. Dan sekarang saya temukan sifat itu pada Anda, maka asyhadu alla ilaha illallah wa anna kamu napa Rasulullah. Jadi fikih ini harus dibaca. Seorang lagi fikih ini harus dibaca. Sehingga ketika nabi lupa sholat duhur hanya dua rakaat, nabi dawuh ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya sebetulnya enggak lupa, tapi saya ditakdir lupa supaya kalian tahu ketika lupa harus melakukan apa. Jadi lupanya nabi itu berkah bagi kita semua. Saya sering nyontohkan tuh sholat qadha. Normalnya sholat qadha itu enggak wajib karena batas waktunya sudah habis. Kalau kita tangi turus setengah satu sekolah SMP kan sudah gak mungkin sekolah, jatahnya sudah habis. Normalnya qadha itu tidak wajib karena yang namanya sholat subuh ya antara setengah lima sampai jam enam misalnya, waktu itu habis kan harusnya kan sholatnya juga habis karena malaikat bagian nyatet sudah tutup buku kan. Itu ibarat kita mau nabung sudah jam empat jam lima kan bank sudah tutup. Tapi barokahnya Rasulullah nanti ditakdir qadha, saya tidak bilang qadha, ditakdir qadha subuh dan ternyata nabi sholat. Terus jadi pelajaran bahwa qadha itu wajib. Nah, jadi nabi itu dalam kondisi yang seakan-akan wong nabi kok qadha, itu aja berkahnya. Lah dia kan nabi enggak pernah qadha. Mungkin ulama-ulama pertama kok Yazan mesti berpikir butuhnya qadha itu. Mesti berpikirnya begitu, karena nah, contoh yang terakhir sekaligus ini pengalaman fikih. Semua ketika tawaf itu jalan. Tapi Rasulullah itu naik unta. Itu kalau orang enggak seneng nabi atau enggak ngerti fikih,
anak buah kon mlaku dekne enak-enakan lenges-lenges numpak unta. Tapi baru kaya para penafsir fikih akhirnya diketahui bahwa tidak termasuk syarat sahnya tawaf harus jalan. Buktinya Nabi naik unta. Akhirnya kita pakai kursi roda punya dalil, yang agak sepuh pakai skuter punya. Coba kalau dulu Nabi jalan kaki, akan dikira syarat sahnya tawaf harus jalan kaki. Jubah juga gitu, bibitin jubah, baju hem kayak gini. Itu dulu semua tabiin kalau sholat tuh pakai pakaian resmi, pakai jubah, pakai gamis. Kalau Indonesia mungkin pakai hem resmi. Itu Jabir bin Abdillah datang ke masjid, jubahnya dicopot, serbanya dicopot, dicandel loh ya. Terus sholat pakai sarung satu, akidan bena torofahi ala atiki, sarungnya dicancang begini, kayak orang-orang kuno dikalung loh. Terus ketika dikomplain sama tabiin, ungzuru ila sahibi rasulillah, ini sahabatnya Nabi kok sholat seperti itu. Terus beliau marah, saya bersaksi Nabi pernah sholat seperti saya ini. Akhirnya barokahnya itu orang tahu batas minimal aurat, yaitu mabena surah. Andaikan semua sholat mulai dulu jubahan pakai gamis, pakai hem, akan dikira syarat sahnya harus seperti ini. Tapi barokahnya itu orang yang pakai celana seperempat ngisore dengkul pas angon utawa pas apa di sawah bisa sholat karena memenuhi syarat. Jadi itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau dengan standar gamis imamah, yaitu kondisi terbaik karena pakai pakaian ter, ketika pakai sarung diikatkan juga kondisi terbaik karena itu maklumat ilmu bahwa ini standar minimal untuk satrul aurah. Itu hebatnya Nabi. Pas pakai pakaian resmi ya adnal halat, pas pakai pakaian paling minimal juga a'lal halat. Jadi gimana pas pakai a'lal halat ya a'lal halat, pakai adnal halat juga a'lal halat. Jadinya Nabi ketika pakai gamis, pakai imamah juga kondisi terbaik karena pakai pakaian. Ketika Nabi hanya pakai sarung satu dan menutupi aurat juga kondisi terbaik karena sebagai maklumat secara ilmu bahwa itu batas aurat. Jadi apa, Nabi ketika sholat juga kondisi terbaik, ketika dahar juga kondisi terbaik karena dahari Nabi memaklumatkan aku mau terima Nabi ora pengeran. Nah, jangan sampai Nabi dahar terus Nabi kok pegangan ngemil, itu tidak bisa. Nabi dahar sekaligus memaklumatkan nafyul uluhiyah bahwa saya tidak Tuhan, karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi Isa. Lah di sini hebatnya Quran ketika nyifati Nabi era Rasulullah, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Jadi makanya saya sering dengar Habib Ja'far kecilnya sering main layangan, sering dolanan ayam. Itu menurut saya filosofinya orang tuh tidak perlu bahagia nunggu punya alpat tabungan miliatan. Cacilik dolanan pitik ya seneng, butuhnya dunia ku syukur, syukurnya dolanan pitik ya dolanan pitik. Tapi tidak bisa jodoh. Intinya itu bisa kok ditafsirkan secara Nabi itu kalau ada sahabat dolanan manuk ya seneng. Ya Umair mafa'alan nukher cum manukmu piye cum aku cacilik itu. Jadi cobalah ini ditafsirkan tadi secara fikih supaya hal-hal yang basyariah itu menjadi makna yang luar biasa. Kayak tadi Nabi itu menunjukkan basyariahnya. Tapi itu bagus karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa yang gara-gara pesonanya terlalu magis kebablasan dianggap Tuhan. Tapi Nabi enggak, kayak umumnya orang. Dahar ya kayak umumnya orang, cara berpakaian ya kayak umumnya orang, kadang-kadang ya dineng bojone sak wulan macam kayak umumnya orang. Oh, masyhur itu Nabi nanti ya amang kesuwen ya setahun nih. Nah, setahun kesuwen ya ono riwayate. Jadi lah saya ingin dah. Makanya beberapa ulama setiap nulis sifat wajibnya Nabi itu mesti apa? Sifat wajibnya papat, misalnya mukhalif papat, mesti menetapkan satu sifat jaiz. Ini ku al-a'rad al-basyariyah. Nabi juga punya sisi kemanusiaan. Tapi ini menjadi luar biasa karena bentuk perlawanan terhadap nafyul uluhiyah bahwa seorang nabi enggak boleh dituhankan. Ini penting, sepenting-pentingnya. Makanya ketika Nabi wafat, saya ulang lagi, ketika Nabi napa wafat, itu Sayyidina Umar kurang dekatnya sama Rasulullah, kurang pinternya Sayyidina Umar. Ketika Nabi wafat enggak terima dia. Mangqala inna Muhammad qad mata qata'tu unuqah. Siapa yang bilang Muhammad mati tak bunuh. Innama huwa yunaji rabbah kama yunaji Musa rabbah. Beliau sedang munajat. Marah-marah. Lah orang mau enggak bilang kapundut gimana wong nyatanya cara lahir kapundut.
Akhirnya Abu Bakar datang, terus Umar dilerekan dengan dibacakan ayat afa imata wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa imata au kutilang qolabtu. Jadi ketika Nabi kapundhut dengan cara yang wajar, itu juga mendapat derajat yang setinggi-tingginya, karena itu bentuk maklumat juga bahwa beliau adalah tidak Tuhan. Andaikan Nabi kapundhut kayak Nabi Isa diangkat ke langit, juga bisa saja jadi tragedi di Tuhankan, dan beliau itu orang paling gak ingin dituhankan. Jadi semuanya ini spesial itu. Apa semuanya ini? Jadi yang biasa saja itu spesial. Nah, tapi ini kalau yang ngendikan tidak ahlul fikhi, tidak ahlul hadis, Nabi kok kapundhute biasa sih, sakjane keren diangkat ning langit kaya Isa. Lha iki umat sing perlu ditobatno, paham nggih? Justru Nabi kapundhut biasa ini menjadi luar biasa, karena di situ tidak apa terjadi apa nafyul uluhiyah. Jadi nah begitu juga nanti tentang Mbah Mun, Habib Ja'far, Mbah Arwani, Mbah Munawir, tokoh-tokoh yang basaria ini harus dijadikan ahwal yang luar biasa. Jadi misalnya kancanan wong cilik ya bentuk penghormatan pada wong cilik, kancanan wong gede ben ora hasud. Kadang ya ana wong gelem kancanan wong cilik tok ora gelem kancanan wong gede. Dikira zuhud karo jebule hak hasud. Banyak gak yang seperti itu? Banyak banget. Ada sing kancanan wong gede tok mau wong cilik. Ya ternyata sombong betul. Lah ini beliau-beliau ini teladan betul. Jare Habib Bidin ya Ja'far dolanan manuk perkutut ya seneng, dolanan pitik ya seneng. Artinya beliau-beliau itu orang yang gampang syukur. Orang kok senengnya ketika di istana saja atau ketemu presiden saja, enggak. Ya jadi kalau suwun lah nanti saya ikut bantu testimoni ya, saya itu beberapa yang spesial fakir lah ya. Jadi supaya sesuai porsi apa masing-masing. Jadi nanti Habib Umar sesuai pengalaman beliau, begitu juga Habib Ridho Khirid pengalaman beliau, nanti Amang juga bantu. Terutama ya Bidin, tadi saya mohon semohon-mohonnya semua ini ditafsirkan menurut kapasitas fakih sana, apa? Menurut kapasitas fakih. Karena perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, andai kan tidak ditafsiri fakih, yo repot. Sama tak cerita nih, dungo moro kuburan, yo barokai rodok suudan. Nabi itu giliran di Aisyah keluar. Karena garwane Nabi banyak dan yang cantik juga banyak, ada Zainab, ada Sofia. Aisyah itu cemburu, ditututi. Ditututi pikirannya itu ke yang lain. Ternyata Nabi itu mau bagi. Temu-temu bagi, terus Nabi ngintikan assalamualaikum daroko. Jadi itu riwayat berdasar cemburu, berdasar rodok suudan. Tapi barokah itu ada riwayat assalamualaikum daroko mimu'minin. Terus akhirnya Aisyah balik, oh jubule mono tuh, ya sih aman. Jadi sholat tahajud juga gitu. Betapa Rasulullah itu orang yang luar biasa. Ketika sare jatah ini Aisyah, kenangannya Aisyah hatta masa jildi jildah. Tapi Aisyah yang cantik itu perawan. Iku Aisyah itu saya senang sekali ketemu engkau. Corong Jawa lagi seranjang dengan beliau. Tapi apa pamitnya Nabi? Ya zani putune kuduniro ya kowe. Dari ini ata abaduli Rabbi. Aku keihak lah, aku tak abek pangeran. Dari ini ata abaduli Rabbi. Terus sholat. Ya dikira Aisyah sholatnya orang rokaatun. Ternyata sholat tuh in sampai subuh. Padahal dengar pi Aisyah, dengar pi saudah banyak penafsirnya. Ini di depan Aisyah. Dan pas rukun, terus dicatat pas rukun. Nah sama tahajud kan pas dineng. Sekali rukun serang arah tahajud kan. Ini pas apa ya? Pas rukun. Pas Aisyah, tidak saudah. Wah Aisyah terus entah tuh, aku sing ayune ngene iki ditinggal sholat asik sampai subuh. Makanya protes deh. Ngapain kok begitu ya Rasulullah? Waqad ghafara wa laka ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhar. Jadi asline ora niat takok, ya ora niat protes. Nabi jawab afala akunu abdan syakur. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua perilakunya itu hebat. Tapi Nabi nanti kok lihat santrinya minta tahajud terus yo ngamuk. Inali ainika hakon wali zaujika kok jomu no jom bujomu ya duwe hak ini. Jadi kayak apa? Jadi saya mohon, jadi Nabi ketika adnal halat kayak pakaian tadi, pakai sarung dilipatkan, itu namanya adnal halat, pakaian paling minim. Tapi itu secara ilmu menjadi a'lal halat, karena menjadi ilmu bahwa pakaian aurat batasnya satu aurat hanya segitu. Andai kan Nabi selalu pakai jubah,
dan selalu pakai ihram resmi, akan dikira syarat sahnya sholat harus sesempurna itu. Ya, saya ulang lagi ya, jadi ingat ya, Nabi ketika memilih adnal halat itu hakikatnya tetap a'lal halat. Jadi ketika Nabi biasa-biasa saja, tetap ini secara fikih hasilnya luar biasa. Karena di sini ada maklumat hukum. Ya begitu juga nyuwun sewu ketika Nabi lupa, sanukri ukafala tansa illa masyaallah. Andai kan Nabi tidak pernah lupa, Nabi kan pernah duhur dua rakaat. Terus beliau kundur, setelah di pintu ada sahabat yang agak kurang peradaban karena masih baru lah. Aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah, ini sholat model kosor apa memang kau lupa? Sahabat-sahabat yang terpelajar Abu Bakar Umar kan tidak berani matur. Nabi masih jawab, kullu dzalika lam yakun, itu tidak ada semua. Hanya Nabi kembali ke mihrab. Ahakun makolah hudul yatin, tadi yang dikatakan hudul yatin apa benar? Iya ya Rasulullah, engkau tadi sholat dua. Sahabat yang kayak kula mun seneng, wah ini sholat duhur model baru, berarti mulai besok dua rakaat, dianggap nasah mansuh. Makanya kita tidak tanya, karena inginnya itu memang nasah mansuh. Tapi apa yang terjadi? Nabi terus takbir, nambahi dua. Nah, semenjak itu diketahui kalau sholat lupa, ya sudah tinggal nambah jumlah yang dia lupa. Jadi lupanya saja barokah. Jadi semua yang dilakukan Nabi lupanya saja barokah. Ditegir kodok saja barokah. Termasuk dicurigai bucu, dikiting sampai itu ya barokah. Akhirnya ditemukan assalamualaikum darakawmi mu'minin wa inna insya'allah bikum. Dan itu akhirnya yang jadi dalil tahlil. Saya punya kitab namanya itu Tajul A'ros fi Kutbi Habib Soleh bin Abdillah Al-Attas. Itu diantara dalilnya orang tahlilan atau baca Quran di kuburan, itu dalilnya itu hadis itu, hadihi kalimatun ghairul Quran, ini kalimat tidak Quran, yaitu assalamualaikum darokomim. Dan kalimat ini tanfa'ul mayyita, karena Nabi tidak mungkin ngendikan sesuatu yang tidak ada gunanya. Kalau kalimat yang tidak Quran saja tanfa'ul mayyita, manfaati ke mayyit, apalagi kalimatul Quran. Lagi-lagi barokah, padahal itu peristiwanya dikiteng tadi. Jadi saya mohon nanti buku tentang beliau itu segera diterbitkan keluarga dengan niat supaya versi itu tidak berseliweran. Sama seperti Rasulullah, akhirnya ada hadis sahih macam-macam. Kenapa ada hadis sahih? Supaya yang maudhu-maudhu ini tidak berseliweran. Nggih, ngaten mawon, matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mitata kalimatik. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mitata kalimatik. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mitata kalimatik. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mitata kalimatik. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mitata kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mitata kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mitata kalimatih.